Nama saya Porwadri Cahyana dari Prekayasa Pusat Teknologi Agroindustri TAD BPBD. Kami ditugaskan untuk melakukan prekayasa teknologi dalam hal teknologi pangan lokal. Kenapa pangan lokal? Karena menurut data dari Instant Noodle Organization atau dari Departemen Pertanian Amerika bahwa pada tahun 2016 Indonesia adalah pengimpor gandum atau terigu nomor 5 terbesar di dunia, yaitu sebesar 8 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 20% adalah dipakai untuk pembuatan instan. Indonesia juga sebagai negara yang mengkonsumsi instan terbesar di dunia kedua setelah Republik Rakyat Tiongkok, yaitu sebesar 13 miliar bungkus per tahun. Kalau hitung per kapita, berarti penduduk Indonesia mengkonsumsi instan sebesar 51 bungkus per orang per tahun. Suatu jumlah yang cukup besar. Untuk itu, kami dari Pusat Teknologi Industri ingin mengembangkan bahan baku lokal, terutama sagu. Kenapa tidak bisa dipakai untuk membuat instan? Padahal kita tahu potensi sagu di Indonesia adalah cukup besar. Lebih dari 1 juta hektar ada di Indonesia. Jika produktivitas sagu itu rata-rata sekitar 20 ton per hektar, maka ada kebutuhan karbohidrat yang bisa dipenuhi dari sagu sekitar lebih dari 20 juta ton per tahun. Kalau kita bisa mengisi pasar 10% saja dari mie instan, dengan rata-rata misalnya satu bungkus mie instan adalah Rp2.000, maka ada perputaran ekonomi 26 triliun rupiah dari mie instan. Jadi kalau kita bisa mengambil manfaatkan membuat mie instan dari sagu 10%, berarti ada perputaran ekonomi 2,6 triliun rupiah dari mie instan sagu. Berbeda dari terigu yang mengandung gluten, padi sagu tidak mengandung gluten, sehingga perlu rekayasa proses tertentu yang berbeda dengan pembuatan mie instan dari terigu. Maka kami dari Pusat Teknologi Industri membuat suatu teknologi, terobosan teknologi untuk membuat mie instan dari sagu. Kalau yang secara umum, mie sagu yang sudah diproduksi di masyarakat itu butuh sekitar 15 menit untuk sampai siap konsumsi, maka yang kami buat dengan rekayasa proses, kita bisa menyiapkan mie sagu instan cukup 5 menit saja untuk siap disantap. Tekmi ini mie instan sagu prototip BPBT yang terbuat dari 100% padi sagu bebas gluten, yang dibuat tanpa bahan pengawet sehingga bisa disimpan lebih dari 1 tahun dan lebih sehat untuk dikonsumsi. Tekmi, mie sagu instan, inovasi BPBT untuk kemajuan bangsa.